pemimpin, dan inspirasi. Inspirasi. Baik, pemirsa Negatif TV, kita kembali lagi dalam program Pemimpin dan Inspirasi, dan kita akan melanjutkan perbincangan hangat kita bersama Bapak Dandi Irawan. Pak Dandi, mungkin saya ingin sedikit bertanya mengenai sedikit pribadi gitu ya. Nah, keluarga Pak Dandi, keluarga, anggota keluarganya, istri berapa, anak berapa? Ya, alhamdulillah saya sudah berkeluarga. Istri saya satu, beliau aslinya dari Bogor. Anak saya alhamdulillah sekarang sudah tiga. Dua putra dan satu putri. Paling besar sekarang umur 5 tahun. Paling kecil umur sekitar 1 tahun kurang. Nah, itu sedang manja-manjanya, Pak. Iya, betul sekali. Mungkin ibunya pun di rumah juga. Betul. Sangat butuh dimanja. Ya, gitu. Nah, berkaitan dengan sekarang kesibukan Pak Dandi di perusahaan dengan banyak proyek, terus untuk waktu dengan keluarga, itu kira-kira ini masalahnya klasik cuma memang sangat umum terjadi di bagi pengusaha-pengusaha yang lain gitu ya, masalah kurang bisa menghandle gitu untuk manajemen waktunya antara membagi waktu untuk yang kira-kira waktu yang qualified untuk yang berkualitas untuk keluarga dan juga waktu yang untuk kerja. Kira-kira tuh bagaimana Pak Dandi mengatur strategi? Ya, memang dari awal memang tergambar oleh saya bahwa kesibukan terutama di proyek ini akan menyita waktu. Prinsip yang pertama, ketika diawali dengan mencari istri, memang saya mencari yang satu frekuensi, satu pemahaman, dan mau memahami kondisi pekerjaan suaminya. Karena sebelum saya nikah memang saya sudah jadi kontraktor. Ya, namanya kontraktor itu memang pindah-pindah ke sana kemari. Nah, kondisinya memang seperti itu dan sudah dipahami oleh istri dari awal, dan semakin lama memang intensitas pekerjaan semakin banyak. Kan kita juga sering keluar kota dalam satu minggu berapa kali. Nah, untuk itu bagaimana mensiasati agar saya masih bisa waktunya itu bisa dibagi dengan keluarga. Nah, solusinya itu saya buka kantor itu dekat rumah. Jadi kebetulan ini klaster yang kita kembangkan, ya saya jadikan satu unit di klaster ini sebagai kantor, dan kebetulan saya juga bangun rumah di klaster ini. Jadi rumahnya jaraknya dekat, dan alhamdulillah manajemennya sudah ada. Saya hanya mengkontrol saja agar job disk-nya itu berjalan. Ya kalau sudah berjalan ya sudah, kadang saya pulang aja kan, tinggal ngelangkah aja. Bahkan kadang anak-anak yang suka main ke kantor, istri suka main ke kantor gitu. Jadi sementara ini mensiasatinya begitu. Kira-kira seberapa ini ya, mungkin sangat penting, jelas sangat penting itu faktor dukungan keluarga. Yeah. Tapi untuk Pak Dandi sendiri itu faktor keluarga. Yeah. Ini kalau misalkan dikaitkan dengan faktor keluarga juga, jelas bagi siapapun faktor keluarga ini sangat penting dalam hal mendukung segala aktivitas, terutama untuk bisnis gitu. Makanya dengan kesibukan Pak Dandi yang cukup lumayan juga gitu ya. Kira-kira untuk Pak Dandi sendiri itu maksudnya dari sisi dukungan keluarga gitu, kira-kira yang Pak Dandi rasakan gitu, mungkin feedback dari adanya dukungan keluarga gitu ya, keluarga yang sebenarnya keluarga kecil harmonis gitu, kira-kira sejauh mana gitu ya, untuk kontribusinya untuk kemajuan bisnis gitu. Iya, kebetulan istri saya juga punya jiwa usaha. Jadi mengetahui betul ya dunia bisnis tentunya. Prinsipnya buat istri, buat keluarga, tidak mempermasalahkan hal itu selama tetap ada waktu-waktu tertentu saja. Nah, biasanya saya ngambil waktu weekend bersama keluarga. Biasanya kita liburan di dalam kota maupun sering kita ke luar kota, ke Bandung atau ke Jakarta atau ke mana gitu. Nah, itu untuk fokus saya untuk keluarga. Tetapi karena memang
istri juga suka bisnis, maka dunia terkait dengan wirausaha dia tahu betul, dan bagaimana cara mengkondisikan hal-hal tersebut. Prinsipnya sih tidak ada masalah, bahkan sangat support ya, apalagi dikondisikan rumah dan kantor itu dekat, jadi kayaknya fine-fine aja. Itu cukup-cukup terasa sekali ya, maksudnya ya. Untuk kelancaran bisnis pasti terasa. Ya karena memang karena ketika saya menjalankan bisnis, termaksud bagaimana cara kita merekrut konsumen, yang kita tekankan itu adalah visi misi perusahaan ini mau apa sih, apakah semata-mata kimah Madiyah, nilainya atau nilai keuntungan atau lebih dari itu. Nah, ketika ini dipahami oleh keluarga dan dipahami oleh staff kita, maka bisa jadi ini kita jadikan sebagai wasilah buat kita untuk berdakwah gitu. Jadi semangat inilah yang kemudian membuat istri mendukung, support 100%, dan tim juga demikian gitu, karena dengan kejelasan visi membuat teman-teman itu semakin terpacu untuk memberikan yang terbaik untuk umat. Bahkan untuk bisnis saya sendiri, kadang istri ini membantu juga untuk marketingnya. Ya, karena sekarang ini rumah itu bukan lagi menjadi kebutuhan tersier gitu ya, tetapi akhirnya berubah menjadi kebutuhan primer. Nah, karena kebutuhan primer ya, networknya bukan dari saya saja, kadang networknya juga dari istri kan, orang-orang terdekat. Kadang Bi ini ada yang nanya ini gimana nih, gimana. Nah, ya udah, akhirnya kan istri juga membantu untuk memasarkan. Jadi alhamdulillah sangat disupport oleh keluarga. Ya karena visi tadi itu. Satu visi. Ini juga yang poin sangat penting buat pemirsa niaga, khususnya para pelaku usaha. Nah, karena memang banyak juga kita temui ya rekan-rekan di luar gitu, para pengusaha-pengusaha terutama yang baru-baru, karena dengan yang saya bilang dalih ya, jadi ada dengan alasan-alasan karena kesibukan segala macam, jadi hal-hal yang sifatnya kewajiban-kewajiban terhadap keluarga banyak yang akhirnya dipangkas gitu. Kita tidak bicara hanya yang bersifat materi, tapi hal-hal lain yang mungkin sifatnya yang kebersamaan waktu itu banyak yang dipangkas. Yeah. Sebetulnya hal itu pun yang akan juga dapat menjadi dukungan gitu, yang bisa memajukan dari kegiatan bisnis kita, di mana mungkin ya Pak ya, ketika bisnis kita merasakan di rumah kita merasakan enjoy gitu, akhirnya dampaknya juga dalam pekerjaan sehari-hari pun kita juga bisa merasakan hal yang sama gitu, seperti keberadaan kita di rumah gitu. Nah, apa yang saya ingin tanyakan ini mengenai posisi Pak Dhani sebagai pimpinan, tentunya punya buah. Nah, saya tadi sedikit melihat-lihat gitu lingkungan di kantor Bapak. Ini Masya Allah, ternyata hampir semua resource-nya ini, tenaga kerja ini anak muda semua gitu, maksudnya pemuda juga gitu ya. Yeah. Masih seumur-umuran saya juga mungkin. Jadi memang masih cukup-cukup muda gitu. Jadi, nah, untuk Pak Dhani sendiri sebagai pimpinan itu, apa yang Pak Dhani terapkan untuk para pegawai, karyawan Bapak di sini, sehingga mereka bisa bersama-sama menciptakan output yang positif gitu dalam bisnis Bapak. Iya, jadi sebagaimana yang tadi saya sampaikan, ketika saya mengajak teman-teman bergabung di perusahaan ini, saya ingin menyampaikan visi misi perusahaan. Menurut saya itu value yang tidak bisa digantikan dengan salary tentunya. Ketika orang yang bergabung ini memiliki semangat yang sama, saya kira speednya mungkin sama dengan kita sebagai ownernya gitu. Nah, yang pertama saya lakukan memang adalah menyamakan visinya gitu ya, menyamakan visi. Dan di perusahaan saya memang membiasakan mengedukasi teman-teman. Jadi bicara tadi masalah waktu dengan keluarga, memang waktu dengan keluarga itu bisa lebih optimal ketika kita menjadi entrepreneur. Entrepreneur. Maka
prinsipnya semua itu ada proses, termasuk teman-teman yang bergabung di perusahaan ini juga ada proses, sebagaimana ketika saya juga mengawali bisnis saya juga dengan cara bekerja dengan perusahaan yang lain. Tetapi saya memacu keinginan teman-teman, memberikan edukasi bahwa ini hanya tempat mereka kemudian belajar, bukan untuk selamanya mereka di sini. Mereka harus menjadi entrepreneur selanjutnya. Nah, itu untuk yang akadnya adalah akad ijaroh. Tetapi sebagian besar di sini saya akadnya adalah akad sirkah mudorobah. Ya, akad sirkah mudorobah, sehingga sebenarnya mereka itu adalah owner perusahaan itu sendiri. Itu saya meminimalisir akadnya akad ijaroh supaya dirubah akadnya adalah akad syirkah mudoroba, supaya teman-teman merasakan bahwa ini adalah perusahaan mereka sendiri, mereka punya peran terkait dengan maju tidaknya perusahaan. Nah, itu yang saya lihat sangat efektif ya, merubah suasana dan semangat kerja teman-teman. Bisa dijelaskan sendiri, Pak. Mungkin pemirsa negatif ada sebagian yang kurang paham nih dengan istilah tersebut ya. Yeah. Akad ijaroh dengan akad sirkah mudoroba. Nah, itu yeah. yang diterapkan bagi teman-teman yang ikut bergabung di PT Syariah Greenland. Nah, bisa dijelaskan sedikit, Pak. Bedanya apa gitu sih? Iya, kalau akad ijaroh atau ujroh itu memang sebagaimana akad antara perusahaan dan karyawan gitu ya, yang digaji setiap bulan. Nah, itu. Tetapi kalau akad syirkah mudoroba itu akad kerjasama jejak mitra gitu ya. Jadi misalnya saya mau membangun perusahaan ini ada sekitar 4 divisi. Ada misalnya marketing, ada orang teknik, ada orang finance, ada orang legal di situ. Saya merekrut yang satu visi yang qualified, expert di bidangnya masing-masing, lalu saya seleksi dengan kesamaan visi itu. Nah, lalu kemudian saya tawarkan akad syirkah mudorobah. Jadi mereka ini bukan mendapatkan gaji, tetapi mendapatkan profit sharing, bagi hasil. Itu yang membedakan antara akad ujroh ijaroh ini dengan akad syirkah mudorobah. Gitu. Baik, pemirsa Negativi, makin hangat pembicaraan kita dengan Bapak Dadi Irawan. Kita akan kembali setelah break.